welcome to my channel. Balik lagi bersama Flo. Flo kali ini di video ini Flo ingin mereview produk yang sebelumnya udah pernah Flo pakai, itu makeover foundation yang Ultra Cover Liquid Matte Foundation. Ini dia. Flo pakai nomor yang 05 Velvet Nude yang ini. Yang udah pakai primer dulu sebelum pakai ini. Kita coba aja. Flo pengen ngetes ketahanannya. Bentuknya pump gitu. Tuh, gelnya, dan ini bling. Tuh. Kita coba aja. Tadinya Flo pengen beli yang 06, cuman kayaknya 06 itu gelap banget, terus 04 itu terang banget. Jadi kayak kulit Flo tuh kan beda ya, yang ininya kalau muka putih, kalau misalnya tangan kan agak sedikit coklat. Jadi Flo ngikutin apa namanya tangan aja, jadi biar balance aja mukanya sama tangan. Takutnya nanti putih di muka, hitam di tangan. Nih, 1, 2 pam aja cukup. Lo pengen pakai sekali lagi, pengen sepam lagi. Jadi total lo pakai 3 pam ya. Kalian kalau misalnya pakai foundation ini gak usah takut keputihan, karena nanti tuh dia mengoxidize gitu loh. Nanti mengoxidasenya itu kayak apa namanya agak gelap sendiri, agak gelap gitu ngikutin kulit. Ini setelah aku pakai 3 pump, dia tuh kayak apa sih namanya? Kayak mengcover sih, mengcovernya bagus tuh. Yang tadinya tuh di sini tuh ada apa namanya titik-titik bekas jerawat aku, dia tuh kayak mengcover dengan baik. Agak sedikit tertutupi. Ya medium to full lah ya kalau kata aku bilang sih. Tuh. Terus dia tuh kayak apa namanya nggak terlalu dewy banget sih, kayak nggak terlalu dewy banget tuh. Ya, hasilnya kayak matte gitu, agak sedikit matte. Aku makeup semua dulu. Oke, nanti aku balik lagi. Ini dia hasil makeupnya udah jadi kayak begini. Sejauh ini sih aku kayak ngerasa finishnya tuh matte gitu. Nanti aku bakal update lagi seberapa bertahannya foundation ini. Oke, I'll be back. Aku juga mau ngucapin selamat untuk Lutfi Amalia, happy wedding, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmat, amin. Maafin juga buat teman-teman pesantren, udah hilang dari peredaran, setelah sekian lama menghilang akhirnya muncul lagi. Dan ini dia update-annya. Aku tadi pakai foundation ini dari jam 10 pagi dan sekarang udah jam 11 dan ini masih awet. Aku nggak tacap sama sekali, berarti ini udah 14 jam lebih lah ya, 14 jam lah ini aku nggak tacap sama sekali. Yang ada ini yang nggak awet itu cuma di hidung doang, karena di hidung aku ini berminyak banget, minyaknya waduh parah sih ini. Tapi kalau untuk keseluruhannya itu enggak sih, masih awet-awet aja, bedak aku masih nempel. Masih bener-bener tuh, semuanya tuh masih bagus, mengcover dengan bagus, cuman di hidung aja sih. Dan tips juga buat kalian, kalau misalnya kalian pengen touch up, kalau bener-bener ini udah berminyak, please banget ini di apa namanya dielap dulu pakai tisu, dielap dulu minyaknya pakai tisu, baru kalian touch up pakai bedak gitu loh. Jangan langsung aja kalian hantam kromo sama kayak apa namanya pakai bedak gitu, enggak, jangan. Jadi itu malah tambah minyak sih kalau menurut aku gitu. Jadi dielap dulu pakai tisu baru kalian tambahin gitu. Itu tips dari aku. And itu aja sebenarnya sih. Foundation ini kesimpulannya bagus, cuman hanya di daerah hidung aja sih kalau menurut aku. Kan kulit aku sama kulit kalian beda-beda kan, jenis kulit kita kan beda-beda. Jadinya tuh lihat, di kulit aku awet, nggak tahu di kulit kalian bertahan atau enggak. Itu aja, semoga kalian suka sama reviewan aku tentang foundation ini. And I'll see you, bye-bye.